wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wah Inas. Oke, di video kali ini Inas kembali masih juga mereview seri SD. Kali ini dari EX standar dari anime Gundam Build Fighter. Kali ini Gundamnya Try Burning Gundam. Kalau begitu selamat menyaksikan videonya. Oke. Oke, ini dia kotaknya seperti biasa. Ini dia desain bagian depannya, ini desain 3D-nya, Try Burning Gundam-nya, SD EX standar TBG 0011B, Try Burning Gundam, SD EX standar. Ini dia. Oke. Nah, ini dia Gundam Build Fighter Try. Dibuat di Jepang tahun 2016 Bandai. Logo Gunpla, Gundam plastik, logo Bandai. Nih. Ini nomor 11011. Gundam Build Fighter Try. Season 2 itu ya, Gundam Build Fight season 2-nya. Yang menonton ke Gundam Info. Official YouTube channel Gundam. Nih dia yang mau singgah Gundam Info, Gundam Info dot Gundam dot Info, Bandai Hobby dot net. Desainnya, ini posisinya seperti biasa. Ini singkatkan ini udah di bagusin mereka ya. Nah ini juga telapak tangannya beda ya. Tak kenapa yang dapat bawahnya itu enggak hitam, putih semua. Dia posisinya nanti kita posisikan. Nih. Dia bisa sama haki. Oke. Ini sama. Ini bagian belakang dan depannya. Ini SNI dari PT MAP Adi Perkasa. Oke. Plastik model kit. Ini dia. Nah, sekarang kita buka kotaknya. Lihat parts-nya. Habis ya. Parts-nya habis. Ini stikernya kepake semua. Nah, ini juga kepake. Ini dia logo Gundam Build Fight Try, Gundam Build Fighter Try, SD Gundam EX Standard 011. Ini logo Gunpla. Ini dia Gundamnya, Try Burning Gundamnya. Oke, ini dia manual booknya seperti biasa. Tuh pasang konektor ada di bawah. Oke. Nah. Tuh. Ini dia yang jelasnya. Nih, dia nanti bisa dipakai. Oke, kita ke masuk ke desainnya. Ini dia desainnya. Ini tangannya ini seganti ya. Oke. Nah. Desain tampak depan. Oke. Ini udah kena kemarin gara-gara di luar, makanya ini mesin kotak kotor ya. Nah kalau buat stiker kan. Oke, ini samping, belakang, bawah seperti biasa ya, standar itu ciri-cirinya kopong. Ini atas. Nah, ini desainnya kepalan tangan aslinya itu sebenarnya ini
ini ya, karena ini ganti itu. Ini dia baru ini apinya, ini apinya. Oke, sekarang kita ke artikulasi. Untuk artikulasinya kita mulai dari kepala. Kepala ini tampak depan, bawah, atas, mutar, bisa full. Sampai segini aja ininya, segini lepas, nah, karena dia bentuk bulatan gini ya, jadi lepas ya, bisa ditekuk sampai segini aja. Oke, nah ini dia kekurangannya, dia sering lepas-lepas nih, mutar. Oke, ini badannya bisa diputar penuh. Ini biasa cuman sampai sini kanan kiri, depan belakang. Ini kanan kiri. Nih sepatunya sampai situ. Oke, sekarang kita pakai. Ini ada bolongan di sini. Ini bisa aksesorisnya dipasang seperti ini. Nah, bisa. Oke, yang ini juga nih di sini dipasang di kepalan tangannya baru ini. Nah, jadi bisa seperti tinjunya punya efek. Nah, tinjunya bisa punya efek. Ini juga bisa dipakai di dilepas pelan-pelan ya. Oke, ini juga bisa di belakang, partnya bisa di belakang. Nah seperti ini, jadi dia, nah tuh ada efeknya. Oke, ini bisa di kaki ya, nih dipasang di kaki. Kalau untuk di kaki dia iya pas tadi kita lepas aja biar mudah. Di kakinya yang atas, yang bawah, ini nah ini udah jadi efek tendangannya. Nah, nih. Oke, itu saja untuk reviewnya. Kekurangannya kalau yang punya ini sini, ininya sebelah kiri ini udah lepas. Kiri udah itu ya biasa, keterbatasan artikulasi. Warna tangan ini sangat disayangkan, kenapa ini enggak dibuat beda? Padahal di aslinya itu kan beda, nggak sama satu warna gini. Itu aja untuk reviewnya, kita ke sesi berikutnya. Oke. Itu dia tadi review singkat dari Toy Burning Gundam dari EX Standard ya, SD, guru 4 SD-nya. Yang mau nyarinya ketikan aja Toy Burning Gundam. Nah, seperti biasa Ines bilang, untuk seri EX Standard itu kekurangannya cuma di artikulasi aja, terutama di bagian kaki. Kalau tangannya masih ada artikulasinya, bisa di seperti ini atau apa. Nah itu aja, kalau ada penyampaiannya tadi yang salah Ines minta maaf. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Sampai ketemu di video-video Ines selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.